Hey guys, what's up? So this little kitty right here is Rusty. Well, yesterday he had an ordeal. He went out. Let's just say he had an adventure, but he couldn't get back. Inilah dia, cerita dia terlalu berani keluar dan tak jumpa jalan balik. Ni kejadian dia semalam. Cuba tengok. Kehilangan Rusty disedari petang semalam oleh pemilik kucing itu sendiri, Kushairi Razali, apabila dia tidak muncul untuk makan makanan petangnya. Mula-mula dia duduk situ, dia jalan-jalan-jalan, pun tak tahu dia masuk mana, dia naik ke atas tu. Sama ada dia mai dari sana ke ataupun dia lompat naik pun, pun tak tahu. Tinggi. Suara Rusty meminta tolong kedengaran, namun dia terlalu tinggi untuk dicapai. Tapi yang paling gempak sekali bila dah dapat tahu dia ni sangkut kat atas tembok tu, kita orang terus call bomba. Bila call bomba tak sampai 10 minit dia orang sampai. Bomba laju sampai. Lebih kurang 10 minit, pasukan khas bomba pun tiba dengan bantuan untuk menyelamatkan Rusty. Ni kena berani lagi. Nampak ni? Mana? Kenapa berani sangat? Nampak? Menyusahkan? Nampak? Nasib baik ada abang-abang bomba semua. Terima kasih bang. Jadi nak ucapkan terima kasih yang teramat sangat pada pasukan bomba. Kalau tidak, arwah dah kucing ni. Cakap thank you kat abang-abang bomba ni sekarang. Cakap thank you. Okey, dah lama sangat dah lah kamera. Okey, thank you so much. Terima kasih pada pasukan bomba semalam. And remember guys, kalau nak bagi kucing kita main-main kat luar rumah, pastikan mereka selamat. Assalamualaikum. Dah.